Yoke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys, jadi di video kali ini bisa kalian lihat aku pakai Sicilian lagi. Cuma di sini bedanya aku menang guys ya. Di sini aku tunjukin kalau misalnya Sicilian dapat tim yang mendukung dan musuh yang mendukung di sini dalam arti musuhnya nggak terlalu ngerti main ya. Seberapa enaknya Sicilian gitu loh. Karena ya kemarin kan aku bilang Sicilian nggak bisa ngangkat ya memang gitu loh. Cuma ketika dapat tim yang enak, tim yang bagus dan musuh yang bisa diajak kontribusi, maksudnya musuhnya nggak jago ya, itu enak Sicilian. Kalian lihat sendiri di game kali ini Sicilianku akan membantai semuanya. Karena memang tuh di Greal aja ambil pukul tanah, kelihatan gak sih di Greal ambil pukul tanah itu aneh banget loh. Ngapain dia ambil pukul tanah? Nah, kita flame shot dulu ya. Cuma sekedar ini guys ya, cuma sekedar flame shot apa ya namanya? Welcome flame shot. Jadi kita say hello dengan cara flame shot gitu ya. Jadi das gitu ya. Ambil dar, thank you. Itu namanya baik guys ya musuhnya. Jelas-jelas aku udah nunggu loh, masih aja di hit gitu loh. Ah, gak paham aku dah. Pukul, oke. Pukul, oke. Kita sebisa mungkin last hit ya, meskipun kita last hitnya pakai basic attack gak apa-apa guys ya. Pukul last hit supaya apa? Supaya dapat duitnya lebih banyak gitu ya. Semakin duit banyak semakin cepat jadi aja guys. Kita tunggu minion lagi guys ya. Di sini nih so far still good ya. Kita masih menang duit di sini meskipun kita cuma menang duit 100, cuma lumayan guys ya, belum terjadi kill apa-apa. Ya kita clear-clear aja pokok league game Sicilian mah, clear aja udah. Kalian enggak clear kalian yang rugi guys ya. Dar. Dar. Nah, last hit terus guys ya, enggak apa-apa. Ini Granger berbahaya nih, kalau kita datengin kita bisa mati nih. Gara mana nih? Belum ada ulti juga. Kita lihat apakah kita bisa membantu, dan nggak guna sih guys, di atas ada ini sih, rame sih di atas. Jadi mending kita clear minion saja. Kita cecil Granger-nya juga sekalian tadi ya. Udah kita clear-clear aja pokok, daripada rugi. Tas, nah last hit guys ya, sebisa mungkin last hit. Nah itu last hit guys ya, meskipun kalian pakai basic attack, kalian tahu sendiri pakai basic attack-nya agak sakit, tapi nggak apa-apa, pokok last hit guys ya. Dan seperti yang aku bilang di video sebelumnya, jangan ambil jungle kecuali kayak turtle ini sekalian lah ya. Kalau turtle ini pukul aja, cuma maksudnya kalau yang lain kayak kalian jalan pukul jungle rugi guys ya. Oke, okay. Retri kentang menakutkan itu, untung Grangernya nggak ini guys ya. Retri Indomaret loh, bahaya kali itu. Udah kalian war aja sendiri, nggak mau ikut aku ya, thank you. Mau clear aja tas. Oke, okay. Ting, oke, okay, dapat last hit. Itu yakin kah? Ya udah gas sendiri ya Bennett, bisa lah ya. Oke, okay, kick. Yoi, mantap. Akhirnya first blood guys ya. Aduh, Cyclops. Aku kira nggak bakal kena guys ya, tadi aku udah kadung mundur. Kalau tahu kena kan enak guys ya tadi. Oke, okay, kita pulang dulu isi mana dulu guys ya. Untuk sesi ini kalau kalian recall, isi mana itu lebih enak guys ya, karena mana kalian kan langsung full gitu ya. Oke, okay, kita ikut mobil. Mobil bok kita kemana? Kita lihat saja. Kalau misalnya sesak, kita bisa turun tengah jalan guys ya. Nah ini udah menakutkan guys ya, mending aku turun tengah jalan. Kita clear-clear kan lumayan, dapat stack juga. Kalau misalnya aku ikut Johnson, aku rugi guys, rugi minion. Yoi. Ini stack ini harusnya udah 50-an sih ini. Oke, okay. Sakit nggak tuh? Gak sakit sih itu. Sudah habis aja ini. Oh kan tadi ini ya, mana ya ini guys, kalian lihat sendiri tadi mana aku dari agak full ya, padahal aku tadi mukul minion berkali-kali, mana berkurang dikit. Tapi ketika aku mukul Pokemon hijau terus mukul Tigreal, gak nambah guys mananya. Karena ya itu, kalian harus bunuh minion untuk memanfaatkan skill dari sepatu mana gitu ya. Kalau enggak rugi guys ya. Ini udah habis aja mana aku guys ya, kalian lihat sendiri ya. Karena emang gitu sifatnya guys ya, harus bersihin minion gitu loh. Jadi kalau stack kalian belum banyak usahain bersihin minion guys ya. Nah kayak gitu tuh sebaiknya jangan guys ya. Memang itu nambah stack yes, tapi rugi guys ya. Percayalah rugi guys ya, percaya deh sama aku. Oke, kita coba ambil buffnya mereka. Lumayan ya, udah fix dapet nih. Ini aku mau nyoba nyampa guys ya, tapi nggak bisa guys ya. Wih, Johnson.
Oh, aku kira Johnsonnya mau nabrak di mid. Oke, ini minion ada banyak, kita ambil. Nggak banyak sih, cuma 3, cuma lumayan guys ya. Tas tuh, kalian lihat mana aku nggak berkurang guys ya, ketika aku mukul dan minionnya mati. Tapi kalau misalnya kayak gini ya pasti berkurang sih. Oke, kita lihat Granger aman. Granger. Gila, Benedetta-nya boleh-boleh sih. Oh, dia mau adu flame shot sama aku guys ya. Cyclops-nya bawa apa sih? Twing, basic attack lagi. Twing, yoi. Ini namanya Cecilion membunuh dengan basic attack guys ya. Belum ada kan? Iyalah, cuma Lucius yang bisa, bos. Oke, plak. Plak. Nah, tuh, masih ada aja guys manaku selama aku membunuh minion guys ya. Tapi ketika aku membunuh yang lain, maksudnya bukan membunuh, ngehit yang lain, jungle kayak atau apa. Oke, ayo sini-sini maju, sini. Yoi, mau ngapain, Bang? Ngapain dong, Bang? Santai dong, Bang. Gak mati. Benedetta, hajar dia. Itu kalau aku udah flame shot mati tuh. Hajar dia, Benedetta. Thank you. Masih aku loh guys yang dapat killnya. Memang ditakdirkan untuk baru juga bilang mati kan jadinya. Ya. Oke, kita clear mid dulu ini ya. Kita coba clear mid. Ini ada Cyclops, bisa kita bunuh. Oh, nggak bisa guys. Cyclopsnya terlalu mundur, terlalu jaga jarak, bos. Ini aku mau ikut tapi mikir-mikir guys ya. Takutnya sesat gitu loh. Aku nggak tahu ya, aku kok rada takut guys kalau ikut Johnson yang nggak tahu gitu ya. Maksudnya belum bisa dipastikan ke simnya tuh, belum bisa dipastikan gitu. Oh, nyangkut semua nggak tuh. Yuk Cyclops, sini Cyclops. Aduh, nggak kena. Yoi. Kena sekali lagi. Pukul sekali. Yoi. Nah, flame shotnya yang miss. Astaga, itu Cyclops tinggal sekali loh. Lah, ini Cyclops sehat apa malah mikir multi aku ini kenapa gitu loh. Padahal dia bisa dipukul. Ah, udah mati nih aku. Mati udah. Nggak mungkin selamat. Gimana mau selamat lawan Alucard, boy? Oke, kita jepit. Aduh, nggak kena guys ya. Aku kira bakalan kena tuh. Sakit nggak? Sakit nggak? Kita coba bunuh Granger-nya. Sakit nggak? Yolo. Kita coba triple kill nggak sih? Triple kill. Aduh, udah dibunuh duluan guys ya. Gak apa-apa guys ya. Oke, itu di bawah Baywan. Kalah itu. Nah kan. Gimana Bruno lawan Alucard? Gak mungkin menang lah. Logik dikit lah, boy. Kita coba bunuh Alucard-nya. Bisa nggak ya? Wah, agak susah guys ya. Alucard-nya mundur langsung, boy. Gak bisa, boy. Chou-nya semangat sekali. Kita ambil buff-nya ya. Kita perlu buff guys ya. Wah, ini Chou-nya baik guys ya. Ngasih aku buff-nya loh. Aku ambil lagi darahnya. Baik banget cowoknya. Thank you loh cowok ya. Tuh, sakit banget guys ya udah. Ini menit 9 kan, lo kondisi gini nih ya sama sih. Ini paling sekitar 150 sampai 200 stack ini guys ya. Kok kurang lebih 100 stack itu 6 menit guys, kurang lebih lo ya. Lo mau ngapain? Cyclops, santai. Cyclopsnya enggak bisa santai lo. Aduh, mati aku. Oke, sudah hidup lagi. Karena kita sudah hidup, berarti waktunya kembali membantai orang-orang ini. Karena bisa kalian lihat killnya juga udah jauh guys ya, 25 banding 13. Dengan gold kita udah beda sekitar 5000 guys ya. Kurang lebih 5500 lah ya. Oh enggak, 5000. 5000 pas sekarang. Oke, kita coba itu Alucard di bawah. Bisa mati gak sih? Bisa itu harusnya. Tar, yoi. Flame shot nih bos. Mau ngapain bos? Nggak gitu konsepnya, triple kill kan. Nah ini guys ya, ini kasihan banget guys ya. Aku padahal maunya minionnya udah jalan aja, aku nggak ada niatan supaya Johnsonnya nggak jadi pulang. Itu Johnsonnya pasti nggak tahu kalau dia belum pulang guys ya. Tuh masih di situ kan, nggak recall dia. Nah itu baru recall kan, dia nggak tahu kayaknya kalau dia nggak recall guys ya. Ya sorry, nggak ada maksud gitu loh ya. Oke, akan terjadi war. Oke, cow. Oke, sini nih. Ayo sini. Ayo pukul-pukulan sini. Ayo aduh pukul-pukulan nih, bos. Kita jepit. Oh, nggak jadi. Yoi, maniak. Sepet nggak sih? Sinilah. Ini bahaya, guys ya. Kalau dia ini
bisa mati aku. Aduh nggak kena guys. Nah itu aku flame shot kena guys itu. Kalian lihat di map kena itu. Cuma nggak mati, nggak jadi savage kan. Kalau misalnya tuh Brody ngasih enak guys ya, serius. Tadi aku tinggal sekali pukul aja mati tuh Brody. Jahat sumpah Brody-nya ini, fix aku harus report Brody-nya guys ya. Udah end guys, ini fix end sih. Eh sumpah lah ini orang. Oh sakit nggak? Oh macam-macam kan kau. Oh lo mau multi apa mas? Multi apa mas? Ya udah end guys ya, karena ada Lord juga, ada minion dan nggak tahu apa tadi yang end. Pokok intinya end. Ya nih kalian lihat, kalau misalnya Cecilion itu dapat tim yang enak, dapat musuh yang enak, ya bakal kayak gini guys. Dia bakalan kuat banget 16-39 guys ya. Hypernya aja cuma 4-35 guys ya. Memang ya kayak gitu guys kelebihan Cecilion. Dan lihat, kalian lihat sendiri damage 34% ya guys ya. Di bawah kita ada Benedetta. Benedettanya juga GG sih ini. Jadi ya intinya tim yang GG itu membuat Cecilion jadi GG juga guys ya. Jadi tergantung tim sih kalau Cecilion. Ya udahlah. Jadi pokok segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua nonton. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian tonton video gue sebelumnya. Oke. Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.